Seperti bentuknya yang kita lihat, ini adalah batu kali. Yang namanya batu kali ya, seperti inilah. Yang kita lihat, ini adalah batu kali. Namun, siapa mengerti kalau di dalamnya ternyata bentuknya seperti ini. Bila saja saya tahu isi dalamnya seperti ini, mungkin tidak sembarang saya pecah. Pasti akan saya bawa ke tukang batu akik untuk memotong agar tidak pecah. Inilah bentuk dalamnya batu kali, namun di dalamnya bentuknya sangat unik. Sayangnya saya sendiri tidak mengerti soal batu permata atau batu akik. Namun saya hanya sekedar senang mengkoleksi barang-barang yang bentuknya unik seperti yang kita lihat. Ini adalah batu kali, namun di dalamnya luar biasa, kawan-kawan. Mirip seperti permata lah. Batu ini sangat keras. Dan di dalamnya kita lihat seperti batu mulia. Untuk luarnya tidak ubahnya seperti batu kali, karena memang asalnya di kali, dapatnya di sungai. Ternyata dalamnya seperti ini. Kita lihat kulitnya tidak jauh beda dengan batu kali pada umumnya. Inilah batu kali, karena memang dapatnya di kali, di sungai. Namun dalamnya, di dalamnya yang luar biasa. Seperti permata. Ini kawan-kawan, barangkali para penonton tertarik, ini batu kali, ini batu sungai, ini yang seberat 1 kg ini saya lepas dengan harga 100 juta. Kalau yang menawar di bawah 100 juta sudah banyak, kawan-kawan. Namun kali ini barangkali para penonton yang budiman, yang tertarik, namun dengan kesepakatan 100 juta, monggo silahkan.
ini adalah batu koleksi pribadi saya sendiri. Batu milik saya sendiri, kawan-kawan. Jadi kalau penonton yang tertarik, ayo, namun dengan kesepakatan harga 100 juta rupiah.